favorite matcha tu. Dan ada datang dekat matcha it ni. Apa yang ada? Dengar cerita ada dessert, ada minuman yang sedap-sedap. Mari kita masuk. Yang penting ikut SOP, okey? Serius, matcha lover kena try. Pada dia rohan matcha ni, matcha brownie dia tak manis sangat. Matcha ice cream dia pun tak manis sangat. Just nice. Lepas tu dia punya matcha tu kuat. Tapi matcha dia tak pek tau. Sedap. Berlemak. Lembut-lembut je tau. Tu. Lembut sangat. Kalau kita makan brownie dia kakak tau. Ni lembut. Ngok gigi. Aku kita nak masak ayam matcha biskop. Heavy matcha drink tu. Wow, sedapnya ni. Minum saja sedap pun sedap. Ni memang kami nak matcha kena try. Yang ni dia macam frozen je tau. Lepas tu dia punya biskop tu ada macam campuran matcha juga. Matcha ni dalam ni ada biskop. Memang master biskop tu. Padu. Sedap sangat ni. Dia punya buttercream berlemak tu memang aduh. Aku nak rasa ayak lain lah. Ayak apa ni? Apalah, yang ni semua matcha dia daripada matcha. Oh, yang ni macam frozen sikit. Yang ni dia tak frozen, dia banyak. Bagi aku pun manis, dia just nice kan. Aku suka sebab matcha ni tu tak pek. Kali kau makan matcha dia dah rasa pek sikit kan. Ni, aku kata matcha yang premium lah tu. Oh, yang ni dia macam pek sikit lah. Kat ni pek sikit. Ni peminat kopi ya. Jadi kalau kau yang nak rasa betul-betul matcha tu, ambil ni, okay? Original. Sedap. Yang ni cheese lah. Yang dia ada bentuk M ni, dia cheese punya. Cheese matcha. Okey, jujur cakap yang paling aku suka lah. Yang paling aku suka adalah biskof matcha. Sebab dia ada rasa manis biskof tu, dia ada rasa matcha. Orang kata campuran dia tu, orang kata campuran dia tu kena. Tapi hak lain sedap. Cuma aku punya suka hak ni. Ni cookies matcha ni. Dia fresh bake and cookie dia pun anu. Besar pun kan tanya apa dah. Macam kacang lah. Tu tak? Memang ada rasa macam-macam. Lepas tu bila masuk mulut dia macam cahayak mulut tu tak? Lembut. Sangat lembut. Sangat moist. Dengan dalam tu. Tak masalah ni. Lepas tu atas tu ada coklat chip. Okay. Sedap ni. Aku suka. Aku suka sebab dessert kat sini dia tak manis sangat tau. Aku kata just nice. Moist dalam mulut dia sayang. Mm-hmm.
cheesecake matcha. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada rasa cheesecake, dia ada rasa matcha. Tapi kenal ni, dia punya benda cheesecake ni kenal dengan matcha punya flavor. Dalam ni pun lembut. Sini aku cakap apa? Ya. Dia punya benda sikit je tak? Mata lain daripada yang lain, unik. Unik kan? Bagi Tira lah, ni pendapat dia tentang kedai ni. Tentang kedai macam fit ni. Bagi Tira, dia punya tempat ni senang nak cari. Lepas tu harga dia sangat-sangat berpatutan. Ni pun hanya berapa ringgit saja. Lepas tu dessert dia pun sedap. And minuman dia pun sedap. Jadi berasa kepada peminat lovers of matcha, lovers of matcha harus try dekat sini, kedai dekat sini. Dia punya kedai pun memang mudah cari tepi jalan je, dalam Pera Residen Wong Sam Maju. Okay. Lepas tu apa lagi kita nak cakap? Okay, yang paling kita suka, yang paling kita suka ialah biskut of matcha. Dan juga kalau dessert semua kita suka sebab semua sedap. Bagi kita semua sedap. Orang kata dia punya dessert pun tak manis sangat. Memang kira suka. Lepas tu matcha dia tak pahit. Matcha dessert dia tak pahit. Yang lupa singgah dekat sini. Kalau tak sedap, hampa meh mak aku. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.